guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau bikin tutorial tentang animasi berbicara. Caranya gampang sekali, kalian cuma butuh 3 aplikasi, yaitu yang pertama aplikasi penghapus background seperti ini. Lalu yang kedua, aku menggunakan aplikasi PicsArt. Ketiga, aku menggunakan aplikasi KineMaster. Kalau sudah di-download 3 aplikasi ini, kita langsung aja ke proses pengeditan. Pertama-tama, aku awal ngedit itu dimulai dari aplikasi penghapus background. Lalu kita tambahkan foto animasi. Terus kita klik down. Kita pilih auto. Klik down. Save. Finish. Tahap kedua, aku menggunakan aplikasi PicsArt. Lalu kita tambahkan foto yang sudah kita hapus tadi, backgroundnya yang ini. Kita kan menutup mulutnya. Kita ambil sebagian warna kulit untuk menutupi mulutnya. Dengan cara kita potong gambar. Potong gambarnya kecil aja ya. Terus kita klik checklist. Terus kita simpan. Terus kita ulang lagi PicsArt-nya. Kita ambil foto yang sudah kita hapus tadi background-nya. Lalu kita tambahkan foto. Kita ambil foto yang sudah kita potong tadi, warna bagian mukanya atau kulitnya. Lalu kita tempel di bagian mulutnya. Kalau sudah, kita checklist lagi. Kita simpan. Yang ketiga, aku menggunakan aplikasi KineMaster. Pertama, kita tambahkan proyek baru. Terus kita pilih aspek rasionya. Aku menggunakan yang 16:9. Terus kita klik media, kita pilih background, selanjutnya kita atur agar gambar ini tidak bergerak. Kalau sudah, kita atur panjang durasinya. Selanjutnya kita klik lapisan, media, terus kita tambahkan animasi muslimah yang sudah kita hilangkan tadi mulutnya. Lalu kita ke lapisan lagi, media. Nah, di sini aku udah download green screen animasi mulut berbicara. Terus kita kunci chroma. Aktifkan. Abis itu animasi mulutnya kita memperkecil. Nah, kalau sudah seperti ini, kita checklist fotonya, kita samain rata durasinya. Terus kita apply. Kalau misalnya udah selesai, kita simpan. Habis itu diekspor. Nah, sampai di sini video kali ini, cara membuat animasi berbicara, dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.